Syafi'i wal watri. Witir dua rakaat tambah satu rakaat. Syafa' artinya genap, dua. Wal watri, witir artinya satu. Usalli sunnatas syafi'i ma'al witri rakaataini. Yang satu rakaatnya usalli sunnatal witri rakaatan. Anda misalnya melakukan pembagian dua salat, itu sudah ada dua salat di situ. Dua salat, yang satu ganjil, yang satu lagi genap. Sholat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan tiga itu langsung sekaligus. Lihat, sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi dua, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu. Lu sunatan minal witri rokaten. Karena andikan kita tahu bahasa Arab tanpa untaian kalimat itu membingungkan. Sing bentuknya ganjil rokaten itu kan membingungkan. Wong ganjil kok dua rokaten. Kalau terjemahan bebasnya tuh gini, ayo sholat witir tapi dimulainya dua rakaat dulu. Ini mukadimah loh kan, kira-kira gitu. Sehingga ketika kamu salam ketika dua rakaat, malaikat tahu ini pasti belum berakhir, kan masih genep gitu. Jadi itu kearifan guru-guru kita mendesain kalimat sholu sunnatan minal witri rakaatain. Hatani rakaatan, dua rakaat ini paket dari witir. Paket pemanasan atau mukadimah. Bukan ini namanya witir. Bagi ahlinya normal saja, tidak ada masalah. Nah, kalau orang desa bingung, ya memang bawanya orang desa itu bingung. Yang repot kalau ulamanya itu bingung. Jadi makanya saya itu kagum sama ulama Mbak dulu, sehingga milih redaksi yang solu sunnatan minal witri rokaten. Tapi kalau langsung solu sunnatal witri rokaten, coba kalau kamu maknani, kan membingungkan. Sholatlah sholat ganjil yang bentuknya ganap, kan kira-kira. Itu kayak apa, kasihannya malaikat ini gimana orangnya dengan kayak jumlah itu. Tapi redaksinya solu sunnatan minal witri. Kira-kira minal witri dari paket witir yang sekarang pemanasannya. Ya, jadi soal masalah salah paham karena kita belum alim atau karena ada contoh itu sunatullah itu jelas itu. Nabi Musa pernah, ya Allah saya kasih doa supaya orang itu cep gak komentari saya. Jawabannya Allah itu hada se'un lam asna'u li nafsi fakai fa'asna'u kita. Aku sing pangeran itu salah paham dia soalnya terima Nabi. Aku itu pangeran yusrohubi, kadang disirikkan dia kepunya anak, dia kepini itu. Nabi Musa pernah minta doa, ya Allah kasih doa supaya orang itu terima saya semua, tidak komentari saya. Kata Allah, saya aja yang Tuhan disalah paham, apalagi kamu. Jadi relax.